Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Hingga hari ke-6 pencarian korban di Desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 22 orang korban tertimbun longsor. Petugas gabungan terus berupaya melakukan pencarian korban longsor di hari ke-6 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Di hari ke-6 pencarian hingga Kamis siang, petugas berhasil mengevakuasi 24 korban tertimbun longsor. Setelah menerjunkan tambahan alat berat yang diturunkan ke lokasi, Kepala SAR Bandung Deden Ridwan Syah menyebutkan, korban yang sudah dievakuasi hingga hari ke-6 pencarian yakni 24 korban yang telah ditemukan. Rekan-rekan, di hari ke-6 ini kita melaksanakan pencarian tadi mulai dari pukul 08.00 setelah dilaksanakan apel, kemudian briefing pembagian tugas. Sampai dengan saat ini masih melakukan pencarian dan alhamdulillah hari ini ya mulai dari pukul 09.08 satu korban ditemukan laki-laki, kemudian 12.50 dan 12.55 dua lagi korban. Petugas gabungan akan terus melakukan pencarian korban longsor di Sumedang hingga 24 jam. Diki Guntara, Bandung TV.